Psikolog, Bapak Ibu boleh berkomunikasi. Kita dilahirkan pun juga dari seorang betul nggak Pak? Iya. Kalau kita berbicara perempuan, ini dan anak sangat pas, karena ternyata memang ya jadi budaya-budaya yang dulu sampai akhirnya ibu kita Kartini muncul tokoh perempuan. Saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk kita menundukkan sejenak. Kita mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena saya baru saja mendapatkan kabar dari teman-teman saya yang di sana, kebetulan kami tergabung dalam HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, yang kami juga insya Allah akan dikirim ke Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pendampingan psikologis dan penguatan mental. Sangat luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, next. Permasalahan. Komposisi perempuan dalam badan emosinya. Pembagian secara peran seksual yang menempatkan perempuan di rumah, sektor domestik privat dan laki-laki di luar rumah, sektor publik, menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami di sini alhamdulillah sangat berterima kasih sekali untuk Ibu Rayu Saraswati. Lagi dapat gitu kan? Nah, padahal Ibu rapati cetok, rapati genang, rapati apa nggak tahu, betul nggak Ibu? Nah, opo rapat kan nggak? Suami baru ngomong satu. Apakah itu justru sering menghambat diri kita sendiri untuk bahwa kalau laki-laki itu fitronya dilahirkan dengan rasio dan logika. Jadi kalau laki-laki itu disuruh menangis, isin Bu. Padahal saat jadi orang kuat itu ngepaknya. Ya kan Pak? Aku nek nangis kok isin ya? Aku nek nangis kelihatan lemah. Sedangkan manusia itu diberikan fitrah oleh Allah. Tapi bagaimana kita bisa? Aku sadari ini apa Bapak Ibu? Ini engkau menjadi seperti ini. Kenapa dunia tidak menyangka kehidupan seperti ini? Sekarang kita bisa sekarang mengingatkan ibu pada sosok figur ibu dan ibu. Apa itu? Saya berjuang sangat hebat. Ibu pegang tangan saya akan memberikan penguatan agar ibu bisa bercerita. Saya ingat pada ibu saya. Beliau sudah meninggal. Betapa besar perjuangan ibu saya. Kerja keras dari saya dari kecil sampai saya sudah berkeluarga. Saya semoga ibu saya ada kangen sana. Semoga bangga punya anak seperti saya. Mengiringi langkah-langkah kita. Next, Mbak Ahmad. Jadi sebagai DPR RI masih peduli terhadap apa yang program-program kita sudah diselesaikan pada periode DPR RI-nya sampai tahun depan. Jadi salah satunya adalah kerjasama dengan di Komisi 8 dan Kementerian Sosial. Itu anak-anak saya. Ternyata negara harus melindungi juga. Ini yang perlu harus dikampanyekan, harus disosialisasikan supaya anak-anak kita nantinya menjadi generasi-generasi yang tangguh dan juga
negara itu memang hadir sampai dengan usia 18 itu anak itu memang terlindungi. Sekarang banyak kekerasan terhadap anak, kemudian pekerja-pekerja di bawah umur itu juga banyak. Nah, kemudian juga di sisi lain, bagaimana kalau kita melihat kasus-kasus itu, masyarakat harus melakukan apa? Itu juga menjadi satu langkah di mana masyarakat tidak pasif, tapi begitu ada kasus dia harus kemana itu tahu. Penyelenggaranya dari yayasan DAI ya, DAI itu Tiga Amanah Indonesia. Jadi kami DRRI kerjasama dengan Kementerian PPA, kemudian kami menunjuk Tiga Amanah untuk melakukan kegiatan ini dan mengundang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah nanti bisa kita informasikan. Pesertanya dari asosiasi lingkungan seperti mediasi, kemudian juga ada kader-kader dari Gerindra, karena ini syarat komisi 8 dari Gerindra, jadi kita juga mengundang juga khususnya yang perempuan, kemudian juga acara ini dan yang kemarin juga katanya itu masyarakat sudah bisa khususnya ibu-ibu akan hak perempuan dan khususnya untuk anak-anak juga sehingga dia bisa memperlakukan anaknya dengan lebih baik sekarang bahwa kekerasan itu sudah tidak bisa lagi ditolerir apalagi di lingkungannya terjadi itu dan dia harus bisa melakukan sesuatu supaya meminimkan kekerasan-kekerasan yang terjadi di rumah tangga maupun di lingkungan mereka dan undang-undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu bisa tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik dan masyarakat sebagai pengawas akhirnya menjadi pengawas untuk kasus-kasus yang terjadi di lingkungan yang sekarang bukan turun ya, malah trennya itu naik terus seperti itu. Lengkapnya Mbak Elizabeth Rahayu Prihatini 1537744. Silakan Bapak dan Ibu, kalau Ibu mau konsultasi biasanya harus janjian dengan saya karena saya tidak standby di tempat, tapi insya Allah setiap hari Sabtu Minggu saya buka praktek di rumah. Kami beri kesempatan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan posisi dan kondisi perempuan. Kondisi perempuan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Posisi perempuan di bidang pengambilan keputusan, di pabrik maupun di hukum. Baik sebagai staf eksekutif maupun yudikatif. Di mana tugas kita adalah memberdayakan perempuan. Yang pertama adalah meningkatkan peran perempuan. Yang kedua, meningkatkan peranan perempuan. Yang ketiga, meningkatkan SDM perempuan. Ini ekonomi juga di bidang keimanan dan ketakwaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan perempuan terhadap pengetahuannya terhadap kesetaraan dan keadilan gender. What is the meaning of keadilan dan kesetaraan gender? Menapa menikah Mbak Novi, what is the meaning of kesetaraan dan keadilan gender? Yang menjadi muara daripada pembangunan di Indonesia ini adalah kesetaraan dan keadilan gender. Impres nomor 9 tahun 2000. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan hidup berdampingan sebagai mitra yang setara, yang hubungannya dilandasi oleh saling menghormati, saling mengisi. Apa sih sebetulnya kegiatan POSPA itu? Kegiatan POSPA adalah kegiatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggandeng LSM, dunia usaha, dan juga media massa. Pada hari ini, media massa juga diundang, Pak Robi. Iya. Dari dunia usaha juga diundang. Ya. Berarti ini sudah tepat sekali bahwa kegiatan ini sebetulnya adalah kegiatan POSPA, partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Nah, tadi Mbak Novi sudah bilang, melindungi perempuan dan anak.
apa sih sebetulnya yang dilindungi itu? Apanya sih? Apanya sih yang dilindungi? Nah kalau suami melindungi istrinya, dicekap, dilus-lus, diambil, ya kan? Perempuan adalah perlindungan dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan. Gimana onde? Lah apa itu hak perempuan itu? Heo. Heo. Apa yang menjadi hak perempuan itu? Yang secara kesepakatan internasional, secara perjanjian internasional, ada 10 hak perempuan yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh siapapun juga. Baik oleh negara, hukum, pemerintah, dan siapapun juga. Jadi perempuan itu punya hak, 10 hak perempuan yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, hukum, pemerintah, dan suami-suami kita. Harus melindungi, harus menghormati, dan harus memenuhi hak kita. Yang pertama adalah hak perempuan itu adalah hak untuk hidup bebas dan aman. Yang kedua, berhak untuk tidak diberlakukan diskriminasi berdasarkan gender. Yang ketiga adalah hak untuk kesehatan. Hak untuk kesehatan reproduksi. Itu hak perempuan. Dan kita sangat bersyukur ketika hak perempuan di bidang reproduksi ini merupakan hak kita yang harus kita miliki. Yang keempat adalah hak privasi. Jadi kita punya HP, jangan boleh diopo-opo oleh suami kita. Ini hak. Gitu. Ini kan enggak tahu suami ini, ibu, anak harus opo ini, bojoku ini. Tapi kita punya hak untuk privasi ini. Enggak boleh HP kita diopo-opo oleh siapapun juga. Selanjutnya adalah untuk menikah dan hak untuk menentukan berapa jumlah anak dan rentang waktu kelahiran. Itu hak perempuan. Berhak juga kita tidak diberlakukan secara kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Dan ketika seorang perempuan mengalami kekejaman seperti di Karangmalang kemarin, seorang anak ditelanjangi, diarak keliling kampung, itu adalah kejahatan kemanusiaan berbasis gender. Yang ranah pidananya adalah internal. Jadi ketentuan hukum pidana internasional yang harus diterapkan. Hak untuk menuntut ilmu, pengembangan ilmu pengetahuan. Hak untuk tidak dieksploitasi seksualnya. Hak untuk melakukan eksperimen. Itu ada 10 hak perempuan yang harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh siapapun juga. Dan apa itu? Apa sikap kita terhadap hak? Sikap kita adalah menghormatinya, melindunginya, dan memenuhinya. Hak itu adalah bersifat imperatif. Pemenuhannya tidak boleh ditawar. Penyelenggaranya utama adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kerjasama dengan DPR RI Komisi 8 yang ditunjuk pelaksanaan untuk Kabupaten Sragen adalah LSPM Duta Amanah Indonesia. Itu bukan penunjukan dari pusat untuk menyelenggarakan dari Kementerian. Nanti masih banyak program-program yang lainnya, terutama program dari DPR RI, MPR RI, dan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang akan dipercayakan oleh LSPM Utama Indonesia. Perlindungan perempuan dan anak. Ini dari utama dari organisasi yang ditunjuk itu. Betul. Nanti yang akan disampaikan itu apa? Ya, jadi biasanya dari kementerian sudah ada draft, sudah ada tema, di mana mereka memang sudah membuat tema yang akan diinginkan untuk masyarakat pada umumnya, dan mereka menuju LSPM DAI agar LSPM DAI yang bisa menyampaikan sebagai tangan panjang dari DPR RI dan Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan. Tapi penyampaiannya tetap ini ya, tetap ada. Penyelenggaranya tetap ada backup-annya dari Kementerian. Ada sekian harus. Bapak ini, anu HPRP-mu, Mbak Novi.